Mahalnya beras berdampak pada kehidupan seseorang, salah satunya dialami Nenek Nursi. Lansia ini mengaku selama 2 hari cuma kunyah rebusan daun singkong. Dalam video yang beredar tampak tangganya gemetar kelaparan saat makan daun singkong. Meski hanya makan rebusan sayur singkong, Mbah Nursi terlihat lahap bak kelaparan. Ia mengaku, dirinya sudah 2 hari tidak makan nasi karena tak mempunyai beras. Meski tubuhnya sudah begitu rentah, Mbah Nursi masih tampak tegar. Ia hanya bisa pasrah menyantap makanan seadanya tersebut sembari duduk di lantai dapur. Bahkan di usianya yang rentah, Nenek Nursi masih mencari nafkah namun tak bisa membayar sewa rumah dan makan sehari-hari.